Lanjut aja ya. Betul sekali. Gantung langsung bunyi nih. Ini loper nih. Nah, ini kenari loper yang warna panda dan warna putih. Pisahin krimi. Jadi memang prospek di sini. Burung posai. Posai rainbow. Rainbow ya. Awang ini. Ini beda, awar-awar ini ya? Ya. Tiga jenis burung, Om. Apa, Om Be? Ada kemade cabe-cabean. Garansi jantan, Om Be ya. Cuman dia rakus dia mulut kandangnya dia nih. Ntar ini. Samyong jantan kayak gini harganya cukup 400 ribu. Assalamualaikum, Om Be. Waalaikumsalam, Om. Gimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Om. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Seperti biasa, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Nama kios kita Abadi Bus Palmera. Kios Abadi Bus Palmera yang lokasinya ada di Jalan Palmera nomor 121 Jakarta Barat. Oke, Google Map apa namanya nih? Ketik aja Abadi Bus Palmera, nanti di situ akan tersedia, Om. Datang langsung depan kios. Oke, ketik aja nanti muncul petunjuk lokasi sampai depan kios ya. Betul sekali. Buka dari jam berapa, Om Be? Untuk buka kita jam 9, untuk tutup jam 6 sore. Jam 6 sore. Kirim-kirim gimana, Om Be? Kirim-kirim bisa, manual bisa, untuk via Shopee juga bisa. Untuk manual silakan Anda telepon dulu, untuk nomor teleponnya sudah ada di bawah ini. Untuk via Shopee namanya Official Abadi Bet. Official Abadi Bet ya, untuk yang di Palmera. Ya. Terus katanya ada cabang-cabang ya tuh, Om Be? Cabang kita ada Tangerang, Cibinong, Cakung, Ciputat, Bandung dan Depok Solo. Itu tergantung label-labelnya aja, Om. Kalau kita daerah Tangerang ketik aja Official Abadi Bet Tangerang kalau mau pesan Shopee ya. Kalau Abadi Bet Bandung ketik aja Abadi Bet Bandung, Cibinong ketik aja Abadi Bet Cibinong. Oh, seperti itu dan seterusnya ya. Betul sekali. Terus kalau untuk semua cabang sudah ada di Google Map belum? Sudah ada, Om. Ketik aja Abadi Bet Tangerang, Tangerang, Cibinong, Cibinong. Jadi nanti dia di Google Map sudah ada nomor teleponnya. Betul, juga ya. Betul, itu langsung datang di depan kios. Tukar tambah gimana, Om? Tukar tambah bisa, yang penting burungnya sehat, no minus dan no cacat. Silakan cacat, datang ya. Dan temuin kasirnya, Om. Oke. Terima kasih infonya, Om Be. Lanjut, Om. Om Be, katanya ada kejutan buat teman-teman, gimana itu, Om Be? Kejutan, Om, besok di live streamingnya Abadi Bet juga 17 Agustus akan berbagi-bagi hadiah juga katanya. Oh, bagi-bagi hadiah? Betul. Pokoknya itu? Bagi info penting dari Om Budi ya. Huh? Bagi yang belum subscribe untuk channel YouTube-nya Abadi Bet, silakan Anda subscribe, bosku. Betul. Biar Anda semua tidak pernah ketinggalan dan akan dapat mendahadiah tentunya. Oke. Okay. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel-nya Sabar Kicau. Wah, terima kasih, Om Be. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Ya, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget ya, kayak ya. Tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Marok. Kalau memang mau datang, langsung datang aja kios Brocin. Stoknya ada banyak dan cuman okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Okay. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, lokasi kios Abadi Bet Palmera. Untuk patokannya itu adalah Pasar Palmera. Yang seperti kita lihat di depan ini adalah Ramayana Pasar Palmera. Tidak jauh dari Ramayana Pasar Palmera, di depannya adalah kios Abadi Bet Palmera ya. Jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali. Oh ya, jadi sangat mudah dan sangat jelas. Oke, teman-teman, kita langsung ke burung yang pertama ya. Di sini ada pasukan burung murah nih. Ada kutilang. Terus ada juga kutilang emas, merbah. Kutilang sutra campur aduk ya. Ini lihat dari dekat itu ada 4 jenis burung, Om. 4 jenis burung. Tuh. Berapa nih, Om, harganya? Yang kutilang. Kutilang Jawa 10.000. Kutilang Jawa 10.000, kutilang emas. Kutilang emas 35, 35. Kutilang sutra 35, merbah blukarnya 20. Merbahnya 20.000 ya. Betul sekali. Oke. Terus di sampingnya ada yang namanya terucuk ya. Ini terucuk dari Jawa Timuran ya. Betul sekali. Sisa besok 3 ekor, Om, besok kita bongkaran lagi, Om. Besok bongkaran spesial ya. Tuh, terucuk Jawa Timur.
Berapa harganya Om Be? Kalau yang bondol 20, kalau yang mulusnya 25. 20 dan 25.000 ya? Betul sekali. Oke, di sini juga ada yang namanya burung Sri Gunting Krantil ya. Krantil Om, antena. Tapi ini antenanya nggak ada itu. Ya nanti kalau mulus dia bakal ada antenanya. Betul. Cuman sekali. Kondisi masih pada dorong. Ada yang dokor dan ada yang bondol ya. Jadi campur aduk nih. Berapa Om Be harganya? Kalau yang bondol 135. 135 bondol. Lulus non antena 150. 150. Biasanya kalau ada yang antena 175. Om. 175 ya. Sekali. Oke, di sini ada yang namanya burung posai. Posai rainbow. Rainbow ya. Ini posai rainbow udah ngepur belum Om Be? Udah Om, semi pur Om, pur halus tapi dia makannya. Pur halus ya, ya. Dia. Posai rainbow ini kena berapa Om Be harganya? 150.000. 150.000 aja Om Be ya. Nah, di sini ada yang namanya burung kopi kalung ya. Buat pasteran Om. Atau tepus leher putih. Ini suaranya bagus buat masteran. Dia mirip-mirip posai jambul suaranya ya. Betul sekali. Berapa Om Be? Posai posai. Kopi kalung KW lah ya. 45.000. Harganya 45.000 aja ya. Oke. Kita ke sana Om Be. Siap. Nah, di sini ada yang namanya burung cucak. Cucak Willis. Willis. Ini cucak Willis atau rengganis ya teman-teman ya. Berapa cucak Willis mau Om Be? 60.000. 60.000 aja ya. Betul. Di bawahnya ada yang namanya burung murai blacktail. Murai termurah se-Indonesia, Om. Termurah se-Indonesia, Om. Betul sekali. Blacktail ya? Betul. Itu lagi kalau udah ada ekornya nyampe 19-18, dong. 18 cm. Panjang, Om Be. Bo, klewer. Klewer ya. Berapa ini, Om Be, murai? Murah, Om. Cukup 75.000. 75.000 ya? Betul sekali. Wah, ini gempar lagi urusan ini, Om Be. Oh, pokoknya datang beli aja kalau murai, nyari aja murai Papua. Sangat murah, Om. Judulnya murai ya. Murai. Bukan murai batu ya, tapi murai. Murai, murai aja nggak ada murai batunya. Iya. Murai termurah hanya ada di Abadi Betpamera cuma 75.000. Ya. Oke. Okay. Terus sampai di sini ada yang namanya burung pelatuk bawang. Pelatuk bawang ini. Untuk pelatuk bawang ini jantan betina campur ya? Iya. Jadi yang jantan yang polanya merah, betina pola hitam abu-abu ya. Berapa itu Om Be? Kalau yang jantan 110. 110. Kalau yang betinanya 90.000. Betina 90.000 ya. Berikutnya ini ada yang namanya burung jalak kebo. Jalak kebo. Ini jalak kebo teman-teman ya. Udah ngepur Om Be? 42.000. Ini udah pur ayam ya? Udah Om. Harganya cukup 42.000. 2.000 aja ya. Betul. Berikutnya ada burung jalak suran. Jalak suran gacoran Om. Ini yang nota gacoran Om Be ya. Garansi gacor. Jadi ini garansi gacor ditaruh di kandang pisah juga langsung bunyi ya. Berapa Om Be harganya nih? Cukup 390.000. Harganya cukup 390.000. 90.000 aja ya. Betul. Nah, di sini ada stok dari Sri Gunting Krantil ya, banyak. Bukan itu Om, itu awar-awar Om. Sorry, beda. Awar-awar ini ya? Ya. Jadi ini ada stok dari awar-awar. Awar-awar ya. Ada mata putih. Oh, campur. Campur. Mata merah ada. Jadi ada yang mata putih, ada yang mata merah ya. Jadi yang mata putih itu yang bakal nanti metalik. Warnanya lebih metalik dia. Kenapa? Jabrik ya rambutnya. Jabrik. Ya. Barong. Barong. Ya. Berapa itu Om Be awal-awal? 85.000. Harganya 85.000 aja ya. Nah Om Be di situ perkutut apa Om Be? Perkutut lokal stoknya banyak Om. Ini ya. Tuh, melimpah. Ini perkutut lokal stoknya banyak banget teman-teman nih. Ini juga atasnya. Betul lah, sampai 3 kandang nih Om. 3 kandang ya, waduh. Untuk lokal termurah ini kayaknya ada di sini nih. Murah se-Indonesia Om. Berapa Om Be perkutut lokal termurah? Cukup di harga 10.000 aja. Harganya 10.000 aja ya. Betul. Ini sama juga? Sama Om. Ternyata banyak teman-teman nih. Terus ada juga yang namanya burung perkutut Bangkok teman-teman ya. Bangkok ready. Ini perkutut Bangkok yang perdana ya, yang masih muda. Betul. Berapa Om Be perkutut Bangkok? Katanya murah. Murah Om, 45.000 aja. 45.000 ya. Di sini juga ada yang namanya burung perkutut silver. Ini perkutut silver atau perkutut warna ya? Oh, campur ya sama cremino ya? Campur Om. Ada mocha, biasanya ada mocha juga dia. Jadi cremino, silver, mocha campur harganya cukup 65.000. 65.000 ya. Ada juga perkutut cemani. Cemani, perkutut hitam ya. Tadi gimana, Pak?
Persentase Cimahi juga harganya nih udah nggak mahal lagi ya di sini, Pak. Di bawah pasaran, Om. Di bawah pasaran ya. Cukup 65.000 aja perkutut Cimahi. 65.000 aja ya dapat perkutut Cimahi. Tuh ada yang jambul, Om. Ada juga perkutut jambul. Jambul sama putih lurik. Ini perkutut jambul atau songgoratu, terus yang sebelahnya perkutut putih lurik. Mata merah ya. Betul. Berapa, Om, harganya? Kalau yang jambul 125. Kalau yang putih lurik, putih lurik 140. Putih lurik 140.000 ya. Di sini juga ada yang namanya burung parkit. Parkit warna atau lokal, Om? Ini parkit warna lokalan ya. Berapa, Om, harganya nih parkit? 45.000. 45.000 aja ya. Betul sekali. Terus di sini juga ada namanya burung jenggot mini, salah satu burung masteran termurah ya, Om, ya. Jenggot mini itu ada untuk tepus pipi perak atau kaso-kaso mini ada, Om. Oh, dicampur ini. Ya, ada masteran, Om, bagus nih. Jenggot mini ada tepus pipi perak ya, Om, Berapa nih, Om, harganya? Kalau yang jenggot mini 17.000. 17.000. Kalau yang tepus pipi perak atau kaso-kaso mini itu 15.000. 15.000 aja ya. Terus di sampingnya juga masih ada koleksi burung-burung. Ada pare-pare. Nah, ini ada burung pare-pare ya, atau Mozambik lokal. Betul. Terus ada juga jenggot mini udah tadi. Sama. Ya. Ada mantenan mini juga. Mantenan mini. Mantenan mini ya. Berapa ini pare-pare yang pala yang warna kuning ini? 30.000, Om. Harganya 30.000 aja ya. Betul. Terus ada juga di sini burung puter. Puter pelung. Puter pelung, teman-teman nih. Puter pelung ini harganya berapa, Om Be? Cukup di harga 30.000. 30.000 aja ya. Nah, di sini juga ada yang namanya burung. Tiga jenis burung, Om. Apa, Om Be? Ada kemadai cabe-cabean, cabe-cabean, okior Jawa dan flamboyan. Dan flamboyan. Waduh. Ini ketiganya burung gampang bunyi nggak, Om Be? Gampang, apa-apa itu tuh, flamboyan, cepet, Om. Buat masterannya bagus, Dok. Flamboyan gampang bunyi ya? Gampang. Jadi gantung pun nanti dikasih, asal dikasih F banyak dia langsung bunyi ya? Betul sekali. Jadi, recommended? Hah? Recommended nggak? Apa? Recommended nggak? Recommended? Apa itu recommended? Rekomendasi. Oh, rekomendasi. Buat teman-teman kecaman nih ya. Nah, itu ada burung opior Jawa juga ya. Jadi campur aduk nih. Opior Jawa kalau udah bunyi bagus juga, Om. Berapa, Om, harganya? Opior Jawa 15.000. Opior Jawa 15.000. Flamboyan 25. Flamboyan 25. Kemade 20. Kemade 20.000 ya. Betul sekali. Ini burung apa, Om, yang lagi ngeriwik? Itu pleci Madura, Om. Oh, Madura ini. Jadi ini udah tinggal ngelanjut aja ya. Betul sekali. Gantung langsung bunyi ini. Berapa, Om, ya udah ngeriwi kayak gini? Sama, Om, gak usah dibeda-bedain. Abadi buat mah real. 35.000 aja. Jadi gak ada yang dibedain ya? Gak ada. 30.000? 35.000. 35.000 udah dapat pleci yang ya, sudah ngeriwik ya. Betul sekali. Bahaya ini udah bunyi. Ibarat kata ini kalau di pasaran sebutannya bahan rasa gacoran ya. Betul sekali. Tinggal gantung aja 35.000 udah dapat kayak gini nih. Tuh ya. Kelihatan gak sih ya, teman-teman? Madura. Betul, Madura ya, Madura. Lehernya ya udah undut-undutan. Lanjut lagi, Om Be, ada burung kenari ya, teman-teman nih. Nah, ini ada burung kenari loper. Ada loper cerah dan loper gelap, Om. Ini loper cerah, loper gelap. Ready, Om Be, ya? Ready, Om. Dan harganya masih yang termurah, Om Be? Termurah, Om, di bawah pasaran. Di bawah pasaran ya, apalagi ini mendekati weekend ya. Betul sekali. Berapa, Om Be, yang cerah dan gelapnya? Kalau yang cerah 95.000, kalau yang gelap 70.000 aja. 70.000 ya? Betul. Oke. Berikutnya ada burung kenari AF, Om Be, ya? AF, loper, Om. Sorry, kelewatan. Ini loper nih. Nah, ini kenari loper yang warna panda dan warna putih. Putih ya? Betul. Berapa, Om Be, kenari AFE loper warna panda dan warna putihnya? Kalau yang pocong putih 120, kalau 120. Yang pandanya 140. Panda 140.000 ya. Di sini juga ada yang namanya burung kenari AF, Om Be, ya. AF paut, Om. Ini AF ada warna cerah, warna gelap, gelap, panda putih. Variasi, Om Be, ya. Betul sekali. Berapa untuk harganya, Om Be? Untuk harga kalau yang AF biasa ya 135, panda cerah sama gelap. Kalau yang pocong 165, kalau yang pandanya 175. Pandanya 175 ya. Betul sekali. Oke, di sini juga ada yang namanya burung kenari F1 dan F2.
F1 yang mana, yang F2 yang mana, Om? Kalau F1 semuanya, kalau F2 sisa satu ekor, Om, yang putih itu. Oh, jadi F2 yang putih aja? Ya, langsung habis, Om. Berapa, Om, F1 dan F2? F1 230, F2-nya 330 ribu. 330 ribu dan 230 ribu, ya? Betul. Oke, Om, lanjutnya kita ke sana, Om, ya? Siap. Itu ada burung pleci, Om. Lagi pada dipantau, teman-teman, ya? Ini pleci apa, Om, ini? Ya itu pleci dagun Madura. Oh, sama kayak tadi ya, yang udah punya itu. Kita ya, ngambil dari situ, kita pisahin keriwi. Jadi memang prospek di sini? Ya enggak sih, saya ngambil aja satu, saya pisahin keriwi. Tergantung, memang tergantung pilihannya, Om, tergantung. Berarti memang kamu yang bisa milih? Saya juga sih, semua orang juga bisa. Terus apa dong, Om? Kamu merendah sekali, Om. Nanti saya jorokin, Om. Enggak usah. Berapa nih, Om, pleci Madura, Om? 35.000 aja, Om. 35.000 aja, ya. Betul. Terus di sampingnya pleci apa itu, Om? Sama itu, Om. Oh, sama ya. Ya itu pisahan orang biasanya. Pisahan orang ya. Ini, Om, pleci apa nih, Om? Pleci Gunung Karang. Gunung Karang ya. Pleci Gunung Karang ini berapa, Om, harganya? Cukup di harga 65.000. 65.000 ya. Terus ini pleci apa lagi, Om? Pleci Dagun Garut Bulbulang, Om. Pleci Dagun Garut. Oh, Cibung Bulang maksudnya? Betul. Cibung Bulang ya. Berapa, Om, Cibung Bulang ini? 125.000. 125.000. Nah, katanya di sini ada burung kecil yang suaranya ini mirip-mirip Wambi Mini dari NTB, Om. Lanjut, yaitu mana? Burung opior paruh. Oh, opior paruh tebal. Paruh tebal. Oh. Jadi teman-teman yang paket hemat nih, nggak bisa beli Wami Mini, bisa beli ini aja ya. Biar paruh tebal aja, Om. Yang penting kelaminnya jantan ya, teman-teman. Tenang, nanti pampe pilihin kalau ke Abadi, Bet. Bisa dipilihin ya. Ya. Ini opior paruh tebal, Om, nih. Berapa ini harganya? Cukup di harga 80.000. Harganya cukup 80.000 aja ya. Betul. Nah, ini burung apa, Om, nih? Itu kolibri kelapa. Ini korlap ini, Om. Ya. Oh, banyak korlap, Om, ya. Itu sisa yang hijauan semua, Om. Sisa hijauan berarti murah, Om. Murah, 15.000 aja, Om. Jadi sisa hijauan aja ini berarti murah, harganya cukup 15.000 aja. 15.000 aja ya. Itu burung penghisap nektar berikutnya juga ada yang namanya pi jantung, teman-teman ya. Ini pi jantung pisang, Om, ya? Pi jantung pisang. Pi jantung pisang dan ada juga cakombo ya. Cakombo, betul. Cakombo nih. Campur ya, pada lengket, Om. Berapa ini pi jantung pisang dan cakombo? Cakombo 30.000, pisangnya 30.000. 30.000 dan 30.000 ya. Oke. Nah, di sini ada burung murai Medan ya. Ini asal tangkaran, Om. Tangkaran, Om. Ini yang atas kelamin apa, Om? Itu betina siapan. Betina siapan ya. Terus yang bawah ini? Trotol jantan, garansi jantan, Om. Trotol yang garansi jantan, Om, ya. Jadi ada trotol garansi jantan dan ada yang betina siapan. Berapa, Om, harganya? Kalau yang trotol jantan 800.000, betina siapannya 300.000 aja, Om. 300.000 betina siapan ya. Oke, Om, ini ada apa ini? Pokoknya kalau datang ke Abadi, jangan lupa juga untuk membeli vitamin Nestoya-nya, Om. Harga cukup 10.000 tapi khasiatnya terjamin. Karena apa vitamin Nestoya ini mengandung serat yang bisa menjadikan burung Anda lebih cepat gacor, penambah nafsu makan, penghilang stres pada burung, dan meningkatkan untuk daya tahan tubuhnya. Okay. Pokoknya jangan diragukan lagi, kalau datang ke Abadi buat manapun, silahkan dicoba dan silahkan dibeli, Om. Wajib ini, Om. Itu 10.000, terus 10.000. Ini ada versi obatnya, Nestoya Super Manjur. Kalau ini versi obat, buat semua jenis unggas, ayam, bebek, merpati juga bisa. Untuk mengobati tatelo, katarak, senot mata, berak, kapur, yang tadinya burung Anda ngembang, muyung, nyilet. Nih, totosin langsung aja ke apa, ke mulutnya. 2 atau 3 tetes, 2 atau 3 hari burung Anda kelihatan sehat lagi, Om. Oke, jadi harganya cukup? 15.000 dan ini 10.000. Oke. Ini ada yang namanya burung pelatuk sampit. Ya, buat masteran bagus, Om. Jadi ini pelatuk yang kecil ya, bukan yang pelatuk batu, teman-teman nih. Untuk pelatuk sampit ini berapa, Om, harganya? Cukup di harga 75.000. 75.000 aja. Betul ya. Betul sekali. Di sini juga ada yang namanya burung cuca kopi. Kopi-kopi. Cuca kopi atau kopi-kopi ya. Berapa, Om, cuca kopi ini? Cukup di harga 55.000, Om. 55.000 aja ya. Ya, untuk cuca kopi ya. Terus di sini juga ada yang namanya burung sniper ya. Oh, buat masteran, Om. Nembak suaranya. Ini sniper ya, buat masteran ya. Berapa nih, Om, harganya? Di harga 50.000. Harganya 50.000 aja ya. Ini burung apa, Om? Anis, itu anis sisik. Ini anis sisik ya.
Berapa nih ombe anis sisik? Anis sisik 75.000. 75.000 ya. Ada juga yang namanya burung pelanduk semak. Pelanduk semak. Pelanduk semak. Berapa nih ombe harganya? 25.000. Harganya 25.000 ya. Di sini juga ada yang namanya burung anis Siberia. Betul. Berapa ini anis Siberia ombe? 50.000 om. Harganya 50.000 aja ya. Berikutnya ombe, di sini ada yang namanya burung kepodang ya. Kepodang Jawa om. Ini kepodang Jawa ombe? Ya. Ini juga sama ya? Sama Jawa, ini Bali satu. Kepodang Jawa nih. Berapa ombe kepodang Jawa? Kepodang Jawa 155.000. 155.000. 5.000 ya. Di sini juga ada yang namanya kepodang emas. Itu yang Sumbawa om. Kepodang Sumbawa ya. Berapa ini kepodang Sumbawa atau kepodang emas? Kepodang emas Bali Sumbawa 230. 230.000 ya. Sekali. Wah, di sini juga ternyata ready ya namanya, Bro. Cincuang. Cincuang atau jongkangan ya. Cincuang coklat atau jongkangan. Berapa nih ombe jongkangan? 50.000 aja, Om. 50.000 aja ya. Betul. Di sini juga ada namanya burung keledekan. Keledekan biru. Biru. Keledekan biru berapa ombe harganya? 75.000. 75.000 masih yang termurah ya. Betul sekali. Ini sama ombe. Sikatan Aceh. Oh, beda ya. Ini sikatan Aceh nih ombe. Jantan ya. Jantan om. Berapa ombe harganya? Sama 75.000. 75.000 aja ya. Tadi saya lihat ada decu. Ini ya, ketinggalan. Itu decu atau kacer mini. Decu atau kacer mini. Jantan ini ya. Jantan om. Berapa ini ombe harganya? Murah om, 140.000 aja. 140.000 aja ya. Oke. Oke. Berikutnya ombe, di sini ada yang namanya burung decu kembang. Decu kembang nih atau decu mininya ya. Oke. Tadi decu kacer mini, decu ini kembang. Decu kembang, decu mininya ya. Iya. Berapa ombe yang jantan ini? 35.000 aja. 35.000 aja ya. Dan ini ada stok dari teledekan yang trotolan ya. Berikutnya ombe. Di sini ada burung ciblek semi. Ini yang pur total om. Oh, ini ciblek semi yang pur total. Pur total. Ciblek semi yang pur total, teman-teman ya. Ini dari mana, Om? Banyuwangi, Om. Oh, jadi asli Jawa. Asli, ori Banyuwangi. Berapa ombe harganya? 125.000. 125.000 aja ya. Pur total. Pur total ya. Nah, di sini ada yang namanya burung SRDC Bali. Bali. Ini SRDC Bali, teman-teman ya. Berapa ombe SRDC? Cukup di harga 100.000 aja, Om. Harganya cukup 100.000 aja ya, ombe. Betul sekali. Oke. Di sini juga ada yang namanya burung kepodang. Kepodang sungu. Kepodang sungu berarti? Betul ini. Kepodang sungu berapa? Kepodang sungu. Kepodang sungu 75. Kepodang sungu juga ready ya? Ready, Om. Harganya cukup 75.000. 75.000. Wah, ini misteri ini. Ya, ini ditutup ya biar enggak stres. Ditutupin ya. Oke. Kita buka aja enggak apa-apa. Buka dulu ya. Nah, sebelum kita ke sana kita mau lihat dulu nih. Ya. Ini ada yang namanya burung gelatik batu. Ini yang gelatik lokal batu dari mana? Lokal Jawa, Om. Oh, ini yang Jawa punya ya? Betul. Ini gelatik batu, teman-teman ya. Berapa ini gelatik batu, Om? Di harga 45.000 aja, Om. Harganya 45.000 ya. Jawa, Om ya, bukan Sumatera ya. Oh, ini yang Jawa. Betul. Jadi yang budinya gedean ya? Betul. Nah, di sini juga ada yang namanya teledekan gunung ya. Oh, teledekan gunung Banyuwangi. Oh, kita dari Jawa aja lah ya, karena memang masih bahan sih ya. Nih, cakep om. Ini teledekan gunung dari? Ori Banyuwangi om. Yang Jawanya punya ya. Kelamin jantan ombe ya? Jantan dong. Berapa harganya ombe? 450. Harganya 450.000 ya. Sekali. Terus. Nah, ini ada burung Samyong ya. Ini Samyong apa ombe? Samyong polos om, masih anak. Ini Samyong polosan ya, sama ini. Sama. Berapa ombe Samyong anakan? Cukup di harga 500.000 aja, Om. 500.000 aja ya. Betul. Yang jantannya ada ombe? Jantannya ada ini, Om. Ini ya. Ini Samyong yang jantan nih. Berapa ombe? Jantan berapa, Ciki? Jantan Samyong. Itu di promo aja, Om. 400.000 aja. 400.000, Om. Oh, Samyong 400.000. Ya, 400.000, tapi keadaannya ya, keadaannya tapi agak kurang sehat, Om. Wah, tapi udah lama di sini.
Murah sekali om be. Waduh. Ini samyong jantan yang normalnya 1 jutaan di tempat lain ya? Ya. Ini karena kenapa nih om be? Itu agak badannya agak sedikit kurus. Oh, kurang fit lah ya. Tapi kalau makan mau dia. Berapa disini nih om udah be? Berapa ya? 4 hari di sini. 4 hari. Ya. Samyong jantan kayak gini harganya cukup 400.000. Betul sekali. Betul ya. Cuma stok 1 ekor siapa cepat ekor, dia dapat. Dia dapat ya. Oke, di sini ada yang namanya burung mantenan, teman-teman ya. Ini juga salah satu burung yang digantung. Langsung bunyi. Buat masteran cakep, Om. Dia asal ada EF aja ya, asal apa? Jangkrik ulet mau dia. Ulet, ulet ya, kandang. Asal ulet kandang aja dia pasti bunyi ya. Cuman dia rakus dia mulut kandang dia nih. Berapa ini, Om? Itu jantan, Om ya. 80.000 aja. 80.000 aja ya. Betul. Oke. Terus di sana lagi Om, ini ada yang namanya burung pentet. Pentet kembang. Kembang. Berapa Om pentet kembang, Bung? 35.000. 35.000 ya. Betul. Di sini ada stok dari Decua. Ini yang mulus-mulusnya nih padanya ya. Decu banyak stoknya, Om. Decunya bagus-bagus nih di sini nih. Tuh. Terus ada juga jinjing apa namanya? Rawa-rawa mini ya. Rawa-rawa mini. Ini rawa-rawa mini ya. Berapa posnya rawa mini? 35.000 aja, Om. Harganya 35.000 ya. Betul. Di sini juga ada yang namanya burung jinjing batu. Oh. Jinjing batu ya. Berapa jinjing batu, Om? 15.000 aja, Om. Harganya cukup 15.000 aja ya. Wah, di sini ada burung 1001 suara, Om. Mana, Om? Ini burung beranjangan, Om. Oh, betul sekali. Berapa ini beranjangan, Om? Beranjangan 190.000. 190.000 ya. Oke. Okay. Ini ada juga burung zebra fin. Berapa zebra fin, Om? Di harga cukup 30.000 aja. Harganya 30.000 ya. Di sini juga ada namanya burung cipo. Cipo stoknya full, Om. Ratusan ekor lah, Om. Waduh, ini cipo ratusan ekor, teman-teman ya. Harganya murah meriah. Ini banyak banget loh. Wow. Jadi ini harga grosir gak, Om? Gak, Om. Harganya murah meriah tapi gak grosir, Om. Bodol mulus campur, Om. Campur. Berapa ini, Om, harganya? Cukup di harga 17.000 aja. 17.000 aja ya. Betul. Tuh, bapaknya lagi milih tuh ciponya tuh, teman-teman tuh. Bapaknya lagi milih teman-teman ya, cipo. Sewot dong, sewot, Om. Ini pelanggan yang paling galak di sini, Om. Hah? Galak bener pelanggan ini, Om. Waduh, berhubung udah tua ya saya malu. Astagfirullahalazim. Kalau udah Om, kamu pelanggaran, Om. Galak, Om. Tuh. Mana tuanya dari mana lu? Tapi biar kata udah sepuh tapi tetap semangat muda, Om ya. Oh. Enggak burung tiap hari kemari. Tiap hari dari sini, Om. Kalah ente, Om. Betul. Tiap hari dia. Bapak terima kasih banyak, Om. Waduh. Ini ada burung anis kembang ya, teman-teman nih. Anis kembang ring riwikan, Om. Ini anis kembang yang riwikan. Jadi tangkaran apa hutan ini? Tangkaran, Om. Berapa, Om? 350.000 aja. Garansi jantan. Nah, di sini ada yang namanya burung anis merah. Anis merah jantan betina, Om. Macetan, Om, jaminan jantan. Anis merah macetan ya. Berapa, Om, harganya? Cukup di harga 380.000 aja. 380.000 ya. Betul sekali. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.